2023. 3 Mei 2023. Saya bersumpah demi Allah. Satu. Saya berjanji. Untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Dua. Saya melepaskan bayat saya terhadap pemimpin atau amir manapun dan atau pemimpin atau amir organisasi jihadis radikal lainnya karena saya tidak pernah dibaiat atau berbaiat. Tiga. Saya menyesali kesalahan yang telah saya lakukan dan saya tidak akan bergabung dengan amir kelompok terorisme lainnya yang terlibat dalam menyetujui aksi teror dimanapun di dunia ini. Pernyataan ini saya sampaikan bukan karena saya berada dalam tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun tetapi karena saya telah menyadari bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan Islam dan pemahaman agama yang saya yakini. Demikian pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada penyelenggara kesehatan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita dengarkan bersama ikrar setia NKRI yang diucapkan dengan lantang oleh dua orang narapidana tindak pidana terorisme. Penandatanganan ikrar sosial NKRI kepada para saksi serta kepala lembaga pemasyarakatan kelas wasubang untuk mengambil tempat. Yang pertama perwakilan dari BNPT, Kemenag Kabupaten Subang, Kasih Bidang, Lapas Kelas Wasubang.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila dan nilai-nilai NKRI Harbamati oleh warga binaan dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Subang kepada Bapak Tommy Hendy. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Subang kita silakan kembali ke tempat. Kepada warga binaan kita silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi Karimbe Ekos Kemba selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Amin. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Subang atau Terima Kani Ketemu. Yang saya hormati Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Subang. Yang saya hormati Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Terorisme atau yang mewakili. Kepala Desain Khusus 88 Auditor Kepolisian, terima kasih. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Subang atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Distrik Militer Kabupaten Subang atau nuhun. Yang saya hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis di Purwosuka, ada Kalapas Bekasi. Terus tadi dari mewakili Cikarang, Kalapas Subang, terima kasih. Kepala Kepolisian Sektor Subang hadir juga. Komandan Rayon Militer Subang, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Subang, terima kasih. Ketua MUI Kabupaten Subang, saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Subang atau yang mewakili. Ketua Pengadilan Negeri Subang Pak Abdul Aziz, terima kasih. Pejabat struktural dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Subang atau Bapak Subang yang hadir di kesempatan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.